بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الحمد والمرسلين وعلى اله وصحبه رسول الله اجمعين Berjumpa lagi dengan channel kita Ruki Azza. Pada hari ini kita akan mencoba membagikan tutorial bagaimana caranya supaya Allah memudahkan dalam persalinan. Ikhwatiddin rahimakumullah. Setiap pasangan pasti mendambakan yang namanya keturunan. Terkadang seorang calon ibu ataupun seorang ibu, ketika usia kandungan mereka sudah mencapai usia tua, terkadang muncul pikiran dan beban pikiran tentang bagaimana dia nantinya ketika melahirkan, dan kita yakin pasti bahwa setiap kita. seorang ayah ataupun setiap seorang ibu pasti ingin proses persalinan itu berjalan dengan lancar sehingga bayinya sehat dan ibunya pun dalam kondisi sehat ikhwafidin rahimakumullah dalam video yang sederhana ini kita akan sampaikan caranya dan tutorialnya yakni sangat-sangat sederhana sekali. Ya, kita upayakan, kita maksimalkan segala usaha untuk dimudahkan proses yang namanya persalinan. Salah satunya dengan cara sebagai berikut. Yakni cukup dengan mengambil air zam-zam kemudian dituangkan dalam sebuah wadah Kalaupun toh tidak mempunyai air zam-zam, boleh dengan air hujan. Tapi air hujannya adalah air hujan yang langsung dari langit, artinya bukan melalui cucuran atap, karena cucuran atap akan dikhawatirkan terkontaminasi dengan kotoran yang berada di atas atap ataupun karatan yang berada di atas atap. Ya, biarkan berlalu hujan itu sekitar 15 menit kemudian baru ditampung. Ya, karena hujan awal itu kadar asamnya tinggi. Ya, biarkan berlalu sekitar 15 menit. Setelah disiapkan dalam wadah, maka dirukiahlah air zam-zam tersebut ataupun air hujan tersebut dengan surat Al-Inshriqaq ayat 1 sampai 4. Kita ulangi. Maka dirukiahlah dengan surah Al-Anshikog ayat 1 sampai 4. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Maka setelah air zam-zam dan air hujan tersebut dirukiah, maka silakan diminumkan kepada yang bersangkutan, kemudian sebagiannya lagi dituangkan di atas perutnya. Ya bagaimana teknisnya kita serahkan kepada yang bersangkutan. Yang jelas airnya diminumkan, kemudian sebagian lagi dituangkan di atas perut. Sampai kapan ini dilakukan? Sampai nanti di hari hanya, sampai di hari nanti ia akan melahirkan. Kita maksimalkan usaha. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa alasan. Di antaranya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membawa air zam-zam di dalam girbah. Girbah itu adalah semacam tempat minum yang terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah menuangkan dan meminumkan kepada orang yang sakit. Ini ada hadis dari Tirmizi, hadis ke-963. Kemudian ya, kita tahu bahwasanya air zam -zam itu adalah bisa untuk kesembuhan insyaallah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha barakatun wa it'amun innaha tu'amun tu'min wa shifaa'un suqmin sesungguhnya air zamzam -zam itu adalah air berkah ya kemudian ia adalah makanan yang bisa mengenyangkan ya kemudian dianya air zamzam -zam itu adalah shifaa'u suqmin penyembuh bagi beberapa penyakit. rahimakumullah. ya ketika kita minum air zam-zam itu tergantung sebetulnya kepada niat orang yang meminumkannya, ya mau zam lima syuribalah kata Rasulullah. Orang yang meminum air zam-zam itu tergantung niat si peminumnya, sebagaimana ya ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadis ke-3062. Jadi inilah tutorialnya. Ya kita minum airnya kemudian sebagian lagi dituangkan di perutnya. Ya, inilah cara dengan harapan dengan permohonan supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan di saat persalinan. Sekali lagi, perbanyak doa dengan niat dengan tujuan supaya Allah memudahkan di saat persalinan. Barangkali ini dulu mudah-mudahan siapapun yang akan melahirkan ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya kita usahakan, kita maksimalkan ikhtiar salah satunya di antaranya adalah dengan cara meruqyah air Zamzam -zam ini. Ikhwah pidin rahimakumullah barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kita sudahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah